Oke, Juragan Semayo, welcome back again ya bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati. Maaf ya Juragan, penampilannya aut-autan. Soalnya tadi habis kita ambil video dulu pas jalan-jalan ya. Jadi kondisinya juga pas hujan. Jadi wes apa adanya. Pakainya apa, Pak? Oke, Juragan, yuk kali ini kita mau review kereta mini wisata lagi. Kali ini pesenannya Rembang Jawa Tengah, yo. Ini request-e lah ini ya, fokusnya tak ganti. Ini orangnya bawa mobil sendiri, TAF 4x4, yo. Jadi makanya disebut ini ya Monster King ya. Karena ya 4x4 terus rodane yo jumbo, yo. Nanti detailnya kayak gimana, harganya berapa ya? Tak sampaikan di belakang di akhir video, ya. Terus buat jenengan-jenengan semua, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar kita terus semangat menampilkan konten-konten tentang kereta mini wisata. Oke? Oke, Juragan ya. Seperti ini penampakannya dari depan kereta mini wisata. Basic mesinnya TAF 4x4 ya, atau biasanya nek orang Jawa itu nyebutnya TAF Kebo ya. Sing model lama pokoknya ya. Kayak gini modelnya emang beda ya, kayak yang biasa-biasanya, mulai dari bumper, penempatan lampu sampai di atapnya juga beda ya. Ini kita lihat dulu dari bumpernya ya. Bumpernya kecil tapi tidak mengurangi kegagahan dari unitnya ya. Ini lampu sen, lampu kota, terus ini untuk ini asli bawaan mobilnya ya. Jadi tetap kita kasih buat narik. Oke, kayak gitu. Terus untuk headlampnya, ini headlampnya bawaan TAF-nya ya. Lingkaran. Ini logo mahkota dari kita, dari King Wahana. Oke, untuk kayak gini ya, model cup. Lampu strobo juga udah kepasang. Untuk atapnya ya, topinya model seperti ini, spion, lampu hiasnya udah kepasang semua, lampu strobo, ini patung Garuda. Oke, kita lihat sampingnya. Oke, diameter rodanya besar. Oh, jadi hujannya tambah lebat, jadi biar di iupkan dulu. Oh, bahasa Indonesia nih, biar diteduhkan. Oke. Terus dan bos ini paling salah punya itu kita awal lagi ya. Oke, langsung di bagian belakang ada cantolan belakangnya juga ya. Terus top lamp udah kepasang, request airbrush belakangnya model Jeep Monster ya, sama tulisan The Monster King dan 4x4 WD. Ini ya, lampu strobo tetap kita kasih ya untuk di kaca belakangnya. Lampu hiasnya juga ada ya. Untuk bagian samping beda ya, beda total sama yang model kereta mini biasa nih. Tidak ada pijakan kaki ya, pijakan kakinya cuma kecil. Nah, aksesoris seperti biasa ya, ada audio, speakernya juga ada dua, lampu hias, klakson tail light sama sirine juga ada ya. Ini untuk pijakan kakinya ya, kecil. Tangga juga kita kasih, soalnya kan ini rencananya nanti untuk di daerah off-road ya, beda kayak jalan pedesaan gitu, jadi tentu banyak lumpurnya nanti. Ini untuk bagian kokpitnya seperti ini ya. Hujannya deras ya. Kita masuk aja. Oke. Oke.
Speedo tetap pakai bawaannya. Ya masih aktif juga. Aktif kok enggak ya? Aktif kan. Ini untuk kontak terus. Nih. Baki apa pemanas? Pemanas. Cetakan ini pemanas. Ya, ini cerolet. Pemanas aja. Apa pemanasnya, Kak? Reteng. Oke, reteng. Oke, oke. Iya, wis. Ini untuk pemanasnya ya. Pemanasnya sebelum nanti di starter ditekan dulu pemanasnya. Ini untuk lampu sen. Ya kontak. Oh, kontaknya berubah ini ya. Jadi ini udah enggak fungsi lagi. Berubah ke sini ya. Terus ini untuk aksesoris. Ini kita klakson. Nah, ya klakson telolet. Ya. Audio juga ada ya tuh. Ini audionya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Lampu hiasnya juga sama, enggak ada perubahan. Jok sopir. Oke. Tuh, dan ini deres. Oke ya. Ini untuk pengunci cupnya, jadi nanti kalau mau buka cup ini ya, jadi biar enggak gerak-gerak. Ini kalau yang sebelah kiri pijakan kakinya full ya kayak biasanya. Oke, seperti itu ya rodanya ya, keren. Memang khusus buat off-road, jadi ya kayak gini. Oke. Okay. Oh ya, cuma jumlah bangkunya cuma ada 1 2 3 4. 4 bangku ya. Cuma ada 4 bangku. Jadi nek sekalian sopir ya ada 5 bangku ya sekalian sopir. Beda 1 bangku. 1 bangku lebih sedikit dari model yang standar. Soalnya ini ae ya udah hitungannya udah nyambung sasis juga ya. Nanti nek minta 6 bangku ya otomatis kita nyambung sasisnya juga semakin panjang, gardanya juga nanti juga nyambungnya semakin panjang juga. Oke. Kayak gitu detailnya. Oke, juragan ya, penampakannya nek malam kayak gini. Yo, ini yang 4x4 ya. Kelihatan monster apa enggak? Oke. Fokusnya agak susah ya. Ini tadi habis hujan. Aku nunggu agak reda ya biar bisa ambil video ini tadi ya. Lampu nih ya. Mulai dari lampu kota nih, lampu sen. Kalau headlampnya pakai bawaan ini sih, bawaan tetap. Terus ada lampu hiasnya ini juga, ya. Di angin-angin, di bawah. Terus yang jelas atasnya juga full, ya. Monster King tulisannya ya. Terus lampu strobo. Nek masalah anti gores, cat kayak biasa nih. Mungkin suaranya agak berisik ya, soalnya yo jenengan tahu sendirilah mesinnya 4x4 kayak gimana. Ini untuk lampu hiasnya. Kokpitnya seperti ini ya, ada audio tadi. Tadi udah waktu siang tadi ya, udah ini udah direview untuk bagian bawahnya. Terus ini atapnya, ini untuk lampu hiasnya, wow. Oke ya, itu lampu strobo ini sing belakang.
Yes. Kayak gitu ya. Mangke. Jadi monggo ya buat jenengan-jenengan semua sing mau bawa TAF sendiri, pokoknya semua ada 4x4 lah. Nek mau bikin jadi bahan kereta mini juga bisa, ya. Oke ya, kayak gitu. Ini besok diambil sendiri sama customernya dari Rembang, orangnya bawa truk tong sendiri. Nanti nggak tahu ya besok bisa rekam pas muatnya apa enggak. Kalau enggak bisa ngerekam ya sampai di sini aja ya. Aku mohon maaf soalnya kan besok hari Minggu. Terus aku belum libur kalau nggak salah ya. Udah berapa nih? Ya, pesannya anak bujuku nggak? Oke, curhat sedikit-sedikit ya. Oke, kayak gitulah. Monggo, sing mau pesen kereta mini, mau mesin apapun, ya, monggo langsung datang ke lokasi bengkel kita yang ada di Madiun, Jawa Timur, ya. Tapi yang jelas ya, mohon maaf ya juragan ya, untuk estimasi di bengkel kita itu udah terhitung lama. Ya, mungkin nanti untuk jenengan-jenengan sing baru mau pesen, mungkin ngejar puasa kayak kita udah nggak sanggup ya. Udah antriannya udah panjang ini. Jadi ya buat yang sabar aja ya. Oke lah kayak gitu. Kecerakan, langsung kita closingnya nggak apa-apa ya. Nanti nek bisa ambil video pas loadingnya ya. Tak tampilkan di belakang, nek nggak bisa yo, ya sampai di sini aja, ya. Oke, terima kasih buat jenengan-jenengan semua yang udah menonton, udah mengikuti channel Puspita Melati. Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, ya. Oke, juragan, ikan hiu melambai-lambai. Goodbye and see you next time.
find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone.